kenal KOWI gak sih, Mbak? Koalisi Wanita Indonesia. Saya baru tahu. Karena dia harus bukan itu lah tanya ya informasinya ya. Saya baru tahu juga itu KOWI. Legal standingnya apa lagi kalau tanya legal standing? Gimana Bang? Tanggapannya? Ini Bang ada orang yang kita nggak bisa menuduh orang juga, tapi saya melihat masalah ini kayaknya banyak sekali pihak-pihak yang ingin memboncengi di sini. Makanya tadi kita bersepakat dengan pihak Kemensos agar problematika permasalahan ini tidak menjadi gaduh terus-menerus. Kita sepakat untuk menyudahi ini. Tadi klarifikasi sudah, dan bahkan Pak Kasubdit dan Pak Direktur juga punya visi yang sama bahwa ini harus dihentikan. Artinya apa yang dilakukan sama klien saya, Mbak Marisa, ini adalah sesuatu yang baik yang harusnya disupport juga, tapi mungkin karena ketidaktahuan, makanya ke depan ini menjadi sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat Indonesia untuk pengumpulan uang dan barang. Tapi nggak ada sanksi ya, Pak? Nggak ada, nggak ada sanksi. Bang, tadi kan di apa dalam orasinya pengen mempidanakan Ijat. Kalau ada langkah hukum selanjutnya, seperti apa? Tadi saya tegaskan dalam pertemuan tersebut, jadi Kemensos itu kan punya KPNS, punya penyidik. Kita jelaskan di sana bahwa kita clear sampai pertemuan tadi. Jadi sifatnya klarifikasi bahwa ini bukan bagian masuk dalam unsur pidana. Bang, jadi, kalau clear seperti itu artinya apakah yayasan ini akan dibubarkan atau lanjut? Untuk sementara diberhentikan dulu, menunggu sesuatu hal yang mungkin. Ya memang kan, memang dari awal kan yayasan ini memang kita cuma kumpulkan buat 3 minggu aja waktu ini. Pengumpulan waktunya untuk 3 minggu dan peruntukannya sudah jelas untuk kemana. Jadi sampai saat ini belum ada langkah-langkah lanjutnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.